Got drunk off your love, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. No, I didn't know the pain, but this time I won't collide like I did yesterday. Valente sukses menjadi pembeda dalam kemenangan Persebaya atas Bayangkara dengan skor 2-1 dalam lanjutan BRI Liga 1. Meski tidak ikut mencatatkan namanya di papan skor, tapi peran Ze Valente benar-benar vital di atas lapangan. Pola serangan dan ritme Persebaya pun semua diatur oleh pemain asal Portugal itu. Valente benar-benar menunjukkan magisnya dalam kemenangan Persebaya Surabaya ini. Umpan-umpannya pun sukses membuat para pemain Bayangkara kebingungan. Apalagi kejeniusan Ze Valente dapat menyatukan sulap dan sepak bola pun sangat terlihat di laga ini, dalam mempercundangi para pemain Bayangkara yang terlihat sangat bingung dengan permainan Valente. Que yo ya sé que de ti I got to stay away, got to stay away. Sé que como un trofeo quiere tenerme, pero... Terlepas dari itu, sosok Valente di dalam tim Persebaya saat ini benar-benar sangat penting, yang mana mantan pemain PSS itu sendiri baru merasakan 2 pertandingan yang dijalaninya bersama Persebaya. Ya, usai didatangkan dari PSS Sleman untuk menggantikan peran Igor Vidal di lini tengah, Valente bisa membuktikan permainannya di atas lapangan, dengan aksi skill yang memukau dan memanjakan mata para penggemar Persebaya Surabaya. Penampilan Ze Valente di lini tengah cukup impresif, beberapa kali ia melakukan umpan passing berkelas dalam membangun serangan berbahaya Persebaya Surabaya. Performanya di lapangan sangat penting guna membangun rasa percaya diri rekan-rekannya. Penguasaan bola serta umpan passing akuratnya membuat permainan tim Persebaya menjadi lebih efektif. Umpan-umpan 1-2 dari kaki ke kaki dalam membangun serangan di lini tengah lapangan, terlihat jelas permainan tim Persebaya lebih dominan sejak di awal babak pertama. Terlebih di pertandingan itu Ze Valente berhasil memberikan assist yang sangat cantik kepada Rizky Ridho. Tendangan bebasnya melengkung tajam dan mengarah tepat ke arah kaki Rizky Ridho, dan bek timnas itu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Rizky Ridho langsung menendang bola tersebut, sehingga langsung menjebol gawang Bayangkara yang dijaga Akil Saf. Yang berkelas ditunjukkan oleh Persebaya Surabaya ketika umpan dari Ze Valente mengarah ke tiang jauh dan Rizky Ridho. Gimana menurut kalian penampilan Ze Valente? Apakah sudah melebihi peran Igor Vidal di putaran pertama?